Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kotip Official. Oke, di video kali ini saya akan membahas seputar Facebook ya. Dan di kesempatan ini saya akan berbagi tip, yaitu cara mengganti kata sandi Facebook. Oke, langsung saja ke tutorialnya. Buka aplikasi Facebook. Nah, ada kalanya kita perlu ya memeriksa kata sandi Facebook ya, supaya aman. Oke, pilih garis 3 bagian pojok kanan atas. Nah, di sini kita scroll saja ke bawah ya. Kita cari yang di ini, pengaturan dan privasi. Kemudian buka pengaturan. Lalu di sini ada 3 pilihan, informasi pribadi dan akun, kata sandi dan keamanan, 3 pembayaran. Nah, kita pilih yang kata sandi dan keamanan. Kata sandi dan keamanan, disarankan periksa pengaturan keamanan penting Anda. Kami akan memandu Anda melalui beberapa langkah untuk membantu melindungi akun. Nah, ini kita klik saja ya. Nah, ini sudah terlihat pemeriksaan keamanan tidak ditemukan masalah. Jadi, sebenarnya untuk kata sandi Facebook saya ini aman ya. Ini ada keterangannya, kata sandi Anda oke. Jika Anda menggunakan kata sandi Facebook untuk akun online lainnya, maka ide bagus untuk mengubahnya. Nah, jika teman-teman mau merubah kata sandi Facebook ya, ini kita klik saja kata sandi Anda oke, ini kita klik saja ya. Nah, ini ada keterangan apakah kata sandi Anda bersifat pribadi. Jika kata sandi di Facebook Anda digunakan di akun online lainnya, maka akun Anda mungkin kurang aman. Lindungi diri Anda dan teman-teman Facebook dengan memilih kata sandi yang lebih akurat. Jadi ya, kalau teman-teman pengen mengganti kata sandi Facebook ya, ini cukup kita klik saja ubah kata sandi. Apakah kata sandi Anda bersifat pribadi? Nah, ini kita klik saja ya. Nah, ini ada keterangan kata sandi saat ini ya. Ini jadi teman-teman harus memasukkan kata sandi di Facebook teman-teman ya. Kita buka saja kata sandi saat ini. Oke, langsung dimasukkan kata sandi ya. Kata sandi saat ini, jadi teman-teman harus hafal ya dengan kata sandi Facebooknya. Oke, ini kata sandi sudah saya salin ya, jadi tinggal ditempel saja ya. Oke, kemudian bikin kata sandi baru. Nah, ini kita buka. Jadi masukkan atau buat kata sandi baru. Oke, saya buat ya. Oke, kemudian ketik ulang kata sandi baru. Kemudian ya, setelah selesai membuat kata sandi baru, klik saja simpan perubahan. Nah, ini ya ada keterangannya. Kata sandi diupdate. Ingat, untuk menggunakan kata sandi baru saat Anda login selanjutnya, Anda bisa mengubah kata sandi kapan saja di pengaturan akun. Nah, ini ya. Oke, jadi sudah berhasil ya merubah kata sandi di Facebook ya. Oke, demikian untuk tutorial hari ini ya. Semoga bisa bermanfaat. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.